Nah, surat bukti pembayaran utang piutang. Oh. Tinggal Nur boleh satu bertempat di mana? Saya tinggal bayar utang sama Nur. Oh, tinggal bayar utang. Iya. Berarti dengan berarti tanah diambil. Iya. Yang punya ini siapa? Nur Darise. Baru ketu sudah meninggal disampaikan. Ini kan cuma surat saya bayar itu. Ini cuma Timur yang saya berakar. Oh, Timur yang berakar. Ya. Oh, begitu. Oh, Agustina Duano, kakak kandung. Iya. Dia yang menjual impangoni. Jadi nanti dipertanyakan di Agustina ini baru ada saudara-saudaranya lain. Indra Mungio, Suwardi Duano, Sadat. Oh, sudah tanda tangan semua. Nah, ini sudah bagus ini. Jadi bayar hutang ini keluar dari karena dia sudah Agustin Duan ini sudah tidak keluar lagi. Dan ini tanah ini punya orang baru sekarang membayar sama Nur Darise ini. Nah, Nur Darise ini ada utang. Siapa yang ada utang? Bu yang ada utang sama Nur Darise. Oh, berat kubang ini aja yang ini pemilik ketuh. Nah, baik itu punya utang ke Nur. Itu kayak tidak ada keluar kubang ya ya, Bapak ya. Terpaksa dari teman yang utang itu anu. Ya. Utang itu jadi kubang terpilih. Sekarang yang tidak harus sekarang. Kita kan kita lama. Cuma ada utang dia petenur, petenur yang bukan petenur yang almarhum ada utang petenur. Jadi ya. Mereka baju warna, suruh datang uang sekian. Tapi saya mau antar Pak Loran, tidak bisa langsung sama Nur. Oh, begitu? Ini bisa bikin kutasi jawab dari saja. Kalau bisa kan setelah ini itu kita sejual beli aja. Kita sejual beli. Jadi tanah ini waktu almarhum ada utang sama Agustin apa sama Nur Darise ini mungkin Tinur Soamin tanah. Amin. Tanah belum dilunaskan. Nah, jadi yang dilunaskan ini sudah usah ini. Tangani. Boleh tangani. Dia punya tuh. Hasilnya langsung bayar dia. Iya iya. Jadi untuk melunaskan ini. Jadi sudah bagus ini. Kami cuma bayar utang pada Nur ini. Berarti Nur ini bukan beli. Bukan. Jadi boleh dibuatkan surat. Iya. Jadi itu jelas kan? Jadi dibuatkan surat yang tentu boleh juga bikin jual beli atas nama Agustin Duano baru menandatangani semua supaya ada jual beli supaya... Makanya Panan bilang makanya Panan bilang kuitan sejual beli iya baru di sini kan ada walaupun sudah di sini kakak kandung Agustin Duano kemudian menandatangani semua surat saja penjualan itu Agustin kemudian menandatangani surat. Jadi kuitansi itu berdasarkan ini. Baru SPPHT terbit berdasarkan kuitansi. Berdasarkan juta. Jadi nanti ditaruhkan juga di situ 70. Kalau kamu punya jual beli berapa? So, ada kelapa di atas sekarang. Ada kelapa di atas atau apa tanaman itu? Cuma tanah tua. Kenapa punya jual beli berapa? Sudah, sudah jelas ini kan? Jadi tidak perlu diukur lagi. Sudah, itu saja dibuat. Kemudian ukurannya ini tidak tahu batas batas. Baru aja batas batas ya. Apa nasi itu? Ini itu tanah ada surat. Karena suratnya terbuka kan tidak biasa. Yang makanya saya juga kasih tahu sama orang. Kalau surat kamu jadi biasa. Jadi surat yang pertama itu memang dulu ada. Tapi bawa kemarin saya punya nama di sini kasetastasa di belum di belum ada tanda tangan karena mungkin dengan apa sedekah atau apa itu barangkali jadi saya bilang bawa kemarin supaya supaya ada dasar ngoni dasar itu bahwa itu kepemilikan itu ada dasar disimpan samping ada jual beli jadi clear persoalan oleh meramu nanti baku bagi saja Pak Sekres dengan Pak ini mau bekerja ini supaya cepat karena itu